Oke kawan-kawan, jom tengok saya masak-masak. Agak-agak saya nak masak apa ni. Saya bagi bawang putih banyak ya, untuk menghilangkan angin-angin dalam badan. Tapi tak bolehlah nak menghilangkan kepala angin. Okey, gurau je. Okey, saya sengaja. Okey kawan-kawan, saya masak Maggi 2 bungkus . Ini ada sawi dengan tomato. Ini telur 2 biji . Tapi masak. Okey kawan-kawan, ini semua saya dah masukkan . Maggi, sayur, tomato, telur. Memandangkan ini cik suami yang nak makan, dia tak suka telur yang separuh masak. Telur 2 biji tadi saya pecahkan je semua . Okey, matikan api. Saya bagi masukkan dia punya bumbu-bumbu cinta ni . Saya masak tadi 2 bungkus. Masukkan je semua. Okey. Api dah mati. Godak-godakkan dia, ratakan dia . Masak Maggi saya dah pernah masak . Tak payah lama-lama. Okey. Masuk, Maggi dah rebus. Masukkan semua. Lebih kurang je cara masaknya. Cuma telurnya yang ini ancur . Okey kawan-kawan, dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kan. Apa? Dia lain. Dia nak naik motor tu bang. Mi, bapa buat. Ini pedas lah bang untuk ayah. Pedas lah abang ada. Mi, apa? Adik. Tak payahlah. Baik-baik bang. Adik kat belakang. Cemas. Dahlah, tak malam-malam nak main ayah. Tada. Ha, inilah Maggi kari kita. Penampakan dia macam gini . Penampakan . Saya ni masak malam . Jadi kena cahaya. Kuahnya pekat . Kalau telurnya pecah dia kuahnya pekat. Okay. Saya nak jadikan satu, takut cik suami tak habiskan. Jadi saya asing di sini. 2 bungkus . Dapat banyak kan. Kawan-kawan, jom kita makan.